Suku Osing yang saya datangi ini berada di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi, ya, kota kecil di ujung Jawa Timur ini begitu unik. Saya pun mencoba mencari dan menelusuri keindahan yang tersimpan di dalamnya. Sesampainya di Surabaya, perjalanan saya lanjutkan dengan kereta api dari stasiun Gubeng. Jam perjalanan, akhirnya sampai juga di stasiun kereta api Banyuwangi. Kota yang bersih dan rapi. Nah, kali ini saya akan mengunjungi suku asli Banyuwangi, yaitu suku Osing. Suku Osing yang saya datangi ini berada di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Suasana pedesaan begitu kental. Maklum, mayoritas mata pencaharian penduduk suku Osing ini adalah petani. Ini ternyata sangat ramah. Mereka rupanya senang ngobrol juga. Sayang, saya tidak mengerti bahasa mereka. Maew? Yang atus. Mengatus. Aku bingung, Mbak, bingung. Pada-pada bingung ya, Mbak? Sasan bisa sebotong tengah. Pes bolong. Bingung. Rata-rata, perempuan suku Osing menggunakan kebaya. Tapi untuk yang cowok, beda lagi. Nah, ini salah satu ciri khas suku Osing kalau cowok pakai topi ini. Kayak tompi. Buat saya ya? Boleh? Benar? Makasih ya. Setelah melihat-lihat suasana kampung Osing, perjalanan lanjut lagi. Namun, tiba-tiba terdengar suara lesung padi. Gak salah, ternyata mbah-mbah suku Osing ini lagi main lumpang. Wah, ikutan ah. Hehehe, ternyata mbah-mbah ini mudah akrab dan lucu-lucu. Nah, satu lagi kebiasaan mbah-mbah suku Osing ini adalah doyan nyirih atau nginang.